Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil 'azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 197, termasuk ke dalam perbuatan dosa-dosa besar, di mana kita masih lagi membahaskan pecahan-pecahan dosa-dosa besar. Dan telah kita bahaskan beberapa perkara pada bulan yang telah lalu, dan malam ni kita sambung sedikit lagi ataupun beberapa lagi kriteria, ciri-ciri bagi kategori dosa-dosa besar. Kalaulah tidak bertaubat, maka nerakalah tempatnya. Maka termasuk ke dalam perbuatan dosa-dosa besar ialah meninggalkan solat fardu. Satu perkara biasa yang semua kita mafhum dan faham. Dengan kefahaman yang tinggi bahawa meninggalkan solat dengan sengaja, yakni solat yang fardu, adalah merupakan dosa-dosa besar. Kalau ditinggalkan kerana tertidur, terlena, terlupa, boleh jadi. Itu ada hukum lain di dalam ilmu fiqh. Tertidur, terlupa, maka sedar atau dia ingat, hendaklah dia solat. Kalau tertidur, tertinggal, hendaklah dia qadha. Ini meninggalkan dengan sengaja tanpa ada keuzuran syar'i. Maka sebab itulah
besarnya ibadah solah ini, sehingga ia disebut sebagai ibadah yang dikira tertua dalam sejarah tamadun kemanusiaan. Lihatlah Al-Quran dalam menceritakan kepada kita tentang amalan solat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bercakap, berbual-bual dengan Nabi Musa alaihi salam di kawasan namanya Tur Sinai, di lembah namanya Muqaddasi Tua, lembah namanya Tua, di kawasan Tur Sinai. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ayat 13 dan 14 surah Taha. Mafhumnya, wa anakhtartuka, dan aku telah memilih engkau wahai Musa. Pilih apa? Pilih jadi nabi dan rasul. Bukan seronok-seronok pilih diri sendiri. Aku nak jadi perdana menteri bolehlah kot. Duk pilih-pilih suka hati. Tu pun tak jadi. Alhamdulillah belanjawan dulu. Alhamdulillah. Sian orang perlu duit. Hak tolak tu lantak ke dia lah. Kadang-kadang naik muak, naik jemu kita dengan permainan politik. Muslimin muslimat, Allah kata aku pilih engkau. Wa anakhtartuka, aku pilih engkau jadi nabi, jadi rasul. Fastamia, maka sekarang dengar elok-elok. Lima yuha, apa yang nak diwahyukan kepadamu. Oh, Allah kata ke Musa, fastamia, samia, makna dengar. Baik, sekarang dengar elok-elok, aku nak kata apa, kata Allah. Lalu datang ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya innani anallah, sesungguhnya aku ni Allah. Anallah, aku ni Allah. Saya ulang puluh ribu kali dah saya ulang, Allah ialah nama bagi zat yang maha zat. Tuhan kita Allah. Allah tu nama bagi zat yang maha zat. Allah itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan Allah itu adalah pencipta segala-galanya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. 103 Al-An'am, kata Allah, la tudrikuhul absar,
Allah tidak dapat dilihat dengan mata kasarmu. Wa huwa yudrikul absar. Tetapi Allah Ta'ala itu melihat akan kamu. Nah, Allah sebut tu Al-An'am 103, kata Allah, kamu tak boleh tengok aku dengan mata kasar kamu, tapi aku tengok kamu, aku melihat kamu. Kamu tak boleh tengok aku. Yang kamu boleh tengok adalah penciptaan aku, makhluk yang aku cipta. Maka bila kamu tengok makhluk yang aku cipta, kamu nampaklah aku. Ha, tu dia. Tu yang pernah disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ajibatu liman syakka fillah wa huwa yara khalqallah, kata Sayyidina Ali. Ajibatu, aku telah merasa hairan, aku rasa heran, aku rasa pelik. Bagi siapa aku rasa pelik? Liman syakka fillah, bagi orang yang ragu dengan Allah. Wa huwa yara khalqallah, sedangkan dia melihat penciptaan Allah. Ha, pelik aku dengan orang ni. Dia boleh ragu dengan Allah. Wa huwa yara khalqallah, sedangkan dia melihat apa yang Allah cipta. Langit, bumi. Wa fi anfusikum, pada diri dia sendiri. Lautan, semuanya dia tengok. Tiba-tiba dia ragu akan Allah. Ajib betul, hairan aku melihat orang seperti ini, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, patah balik ayat 14 Taha. Innani anallahu. Hei Musa, aku ni Allah, aku ni Tuhan kamu, nama aku Allah, zat yang maha zat. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan yang kamu berhak sembah kecuali ana, kecuali aku. Fa'budni, kamu kena sujud, ibadah, sembah, ubudiyah kepada aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Tengok zaman Nabi Musa, ada dah solatnya. Cara dia, wallahu a'lam. Allah sebut ayat 14 surah Taha. Ada dah? Ada. Allah kata ke Nabi Musa, kamu kena sembah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikan solat untuk mengingati aku. Adalah cara solat dia. Baik. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, rabbana wa taqabbal du'a. Ayat 40 surah Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, bermula ayat 37 daripada surah Ibrahim. Doa tentang Makkah, tentang Kaabah. Kemudian termasuk dalam doa dia, Rabbi ja'alni muqimas salati, wahai Tuhanku, ija'alni, jadikan aku ini muqimas salah, seorang yang mendirikan salat. Ha, jadikan aku ni
orang yang mendirikan salat, wa min zurriyati, juga zuriat keturunan aku mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa permohonan kami. Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya dia menjadi manusia yang mendirikan salat, juga zuriat keturunannya. So bayanglah dosa orang yang meninggalkan salat. Tara para rasul yang hidup di bawah rahmat dan kasih sayang pun minta supaya jadi golongan yang bersolat, boleh kita tinggal solat ikut dan na'udzubillah. Inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Qala inni abdullah ataniyal kitabi waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ayat 33 atau 31 daripada surah Maryam alaihassalam, ucapan Nabi Isa. Ucapan Nabi Isa 31 atau 33, cek tengok. Ucapan Nabi Isa alaihissalam ketika mana ibunya Maryam alaihassalam diasak oleh orang-orang kampungnya, kononnya melahirkan anak tanpa suami itu zina, sedangkan itu adalah keagungan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun sahaja. Lalu Allah mengizinkan Nabi Isa alaihi salam untuk bercakap. Allah, sebelum kita tengok ayat, saya teringat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat tentang tawanan Badar. Teringat Nabi Isa. Kisah ni diambil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami berhimpun lepas perang Badar. So Nabi panggil sahabat, mesyuarat apakah tindakan kita terhadap 70 tawanan Badar ni. Nak buat apa ni 70 orang? Maka ditanya kepada Saidina Aba Bakrin. Aba Bakrin kata, ya Rasulullah, mereka itu adalah ahli keluargamu. Kan perang Badar tu perang anak-beranak, kan perang adik-beradik. Ya Rasulullah, kata Aba Bakrin, apa kata kita bagi ruang, mudah-mudahan mereka bertaubat. Ah, tu Aba Bakrin, hati dia lembut. Kutlah mereka masuk Islam ke, mereka bertaubat, jangan ambil tindakan apa-apa. Nabi diam. Nabi kalih Omar, tanya Omar. Omar kata, ya Rasulullah, mereka telah mendustakan engkau, mereka telah mengusir engkau. Ya Rasulullah, penggal leher mereka. Cuma cakap banyak, kerak tengkuk seorang sikit, pergi mati senang. Saya Naumah,
Tak cakap banyak. Dalam riwayat lain, Sayyidina Umar kata kita bagi-bagilah seorang sikit. Kan? Bani Hashim bagi ke Ali, dia kata. Bani Umayyah bagi ke Uthman. Bani Adi bin Ka'ab bagi ke aku. Kita ajar seorang sikit. Nyebok eh, bagi mampu semua senang. Kasak Sayyidina Umar, dia suruh bunuh lah. Nabi kalih kepada seorang lagi sahabat, Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah adalah penyair Rasulullah, orang Ansar. Dia ni syuhada dalam peperangan Mu'tah. Kalau tuan-tuan pergi Jordan, pergi ziarah medan Mu'tah, dekat dengan Jami'ah, Universiti Mu'tah, nanti boleh tengok tiga makam sahabat. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawahah. Tiga sahabat yang syahid, sahabat besar yang syahid dalam peperangan Mu'tah. Adapun Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Talib, makamnya berdekatan 50 meter, tak jauh. Distance 50 meter. Mula-mula jumpa Zaid, lepas tu jumpa Ja'far radhiyallahu anhumah. Kenapa dekat? Kerana di situlah mereka jatuh dan gugur sebagai syuhada. Kemudian dah ziarah, kita kena naik balik teksi itu. Teksi itu akan bawa kita pusing dalam 5 minit untuk ke makam Abdullah bin Rawahah, hujung medan Mu'tah, hujung. Kita pun pergi, dia seketui dia situ seorang. Kenapa? Kerana di situlah dia gugur sebagai syuhada. Baik, tanya Abdullah bin Rawahah. Abdullah ni penyair Nabi, orang Ansar. Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Thabit, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, tiga orang ni orang Ansar. Mereka adalah penyair Rasulullah. Penyair apa? Penyair masuk pertandingan syair peringkat Madinah ke? Tak. Syair itu dikarang untuk menentang musuh. Musuh lawan Islam pakai syair, tiga orang ni akan bersyair, hantam balik dengan syair. Itu dia. Ada satu tim tiga orang, Zaid bin Thabit, Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah. Lalu Nabi tanya Abdullah, "Ya Abdullah, bagi pandangan." Jawab Abdullah bin Rawahah, "Saya duk jalan-jalan di Badar ni. Saya tengok ada dekat lembah tu. Saya tengok, saya intai ada satu lembah. Saya tengok penuh dengan kayu api. Kita cucuh kayu api tu, kita bakar, umban puak-puak tu habis cerita. Lagi kasar." Omar kerat lagi. Omar penggal, dia suruh bakar bagi hangui Abdullah bin Rawah. Cucuh api tu, bagi kayu tu cucuh api. Lepas tu kita lempak 70 orang ni, biar dia mampu dalam tu bakar. Nabi diam. Kata Dr. Ali Ahmad Ash-Shalabi, Nabi diam dan masuk dalam khemahnya. Beberapa ketika Nabi keluar. Waktu Nabi masuk dalam khemah, sahabat pula pecah tiga. Ada yang sokong Abu Bakrin bagi peluang bertaubat, masuk Islam bertaubat. Ada yang sokong Umar kerat tengkok. Ada yang sokong Ibnu Rawahah bagi hangui bakar. Dia kata tak ada, ni dia lighter kita pakai. Depa punya geram. Tiba-tiba Nabi keluar. Lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya ada di antara manusia yang hatinya lembut, lebih lembut dari susu. Sesungguhnya ada di antara manusia yang hatinya keras, lebih keras dari batu. Wahai Abu Bakrin, sesungguhnya engkau adalah seumpama Nabi Isa
alaihi salam. Sesungguhnya engkau wahai Umar adalah laksana Nabi Nuh alaihi salam. Sesungguhnya engkau wahai Ibnu Rawahah laksana Nabi Musa doanya kepada Allah terhadap Fir'aun, dan lalu dibaca ayat itu. Saya nak ambil Abu Bakrin. Bila Nabi kata wahai Abu Bakrin, engkau ini seperti Nabi Isa alaihi salam, iaitu ketika Nabi Isa sebelum diangkat ke langit berdakwah hanya mendapat 12 orang pengikut sahaja, yang lain kufur kepada Allah. Sedangkan Bani Israel melihat mukjizat Nabi Isa alaihi salam, mereka tengok mukjizat Nabi Isa. Allah, ayat 49 Ali Imran, itulah mukjizat Nabi Isa. Anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi tayran bi idznillah. Pertama kata Nabi Isa, akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr, aku ambil tanah liat, aku bentuk-bentuk jadi burung. Tanah liat aku buat jadi seekor burung. Fa anfukhu fihi, aku hembus fayakunu tayran biiznillah, lalu terbanglah ia menjadi burung dengan izin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ubriul akmaha, aku boleh menyembuhkan penyakit sopak. Orang sopak dipegang-pegang hilang. Yang ketiga, wal abrasa, aku boleh sembuhkan orang buta. Orang buta jumpa Nabi Isa, Nabi Isa pegang celik. Wa uhyil mauta bi idznillah, aku boleh hidupkan orang mati. Dah mati dah, dia tepuk-tepuk bangkit, berselerak satu kampung. Kita lah lari. Bangun kawan. Oh, na'udzubillah. Nabi Isa boleh buat tu mukjizat. Wa unabbi'ukum bima ta'kulun, dia boleh beritahu apa yang kita makan hari ini. Nabi Isa boleh beritahu, tu mukjizat dia. Dia tengok kita pagi tadi roti canai dua banjir. Kita pun nganga tengok dia. Lepas tu hambalah dua bungkus nasi lemak, apa nama ni, sambil udang kan. Kata betul. Teh tarik segelas kan. Ya. Okok dua. Ya. Tak boleh tipunya. Dia boleh beritahu. Allahu Akbar. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan Nabi Isa boleh beritahu apa yang tersimpan di rumah-rumah kamu. Apa ada kat rumah? 2 kilo tepung gandum duduk belah mana, kabinet mana, dia habak semua. Tu mukjizat Nabi Isa. Bani Israel tengok, tapi yang ikut dia 12 orang. Apa Nabi Isa kata? Ayat 118 Al-Maidah. Fa in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Allah, ni dia Nabi Isa yang Nabi kata engkau Abu Bakrin, engkau lembut macam Nabi Isa. Nabi Isa kata apa? Wa in tu'adzibhum, ya Allah, kepada mereka yang menentang aku, fa in tu'adzibhum, kalau engkau azab mereka, fa innahum 'ibaduk, mereka tu hamba engkau, aku tak boleh halang. Kalau engkau azab mereka ya Allah,
sebab mereka menentang aku, aku tak ada hak nak halang kau. Wa in taghfir lahum, tapi kalau kau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Itulah lembutnya hati Nabi Isa. Kau nak azab, aku tak ada hak, sebab mereka hamba engkau. Kau nak azab, itu hak engkau. Tapi kalau engkau ampun mereka, tu Nabi Isa, tu yang Nabi kata dekat Abu Bakrin, engkau macam Nabi Isa lembut. Omar, Nabi kata engkau macam Nabi Nuh. La tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah dalam surah Nuh, ujung-ujung nak habis surah Nuh, Nabi Isa, Nabi Nuh kata apa? Ya Allah, aku minta padamu, puak-puak kapi hak lawan aku ni, jangan duk tinggai seorang, bagi mampus semua. Tu Nabi Nuh. Rupa Omar tadi, rupa Sayyidina Omar. Nabi baca ayat tu, hang macam Nuh Omar. Nabi baca ayat, Nabi Nuh minta dulu, ya kapiak dia bagi mampus. Allah bagi sungguh, dengan anak dia Kanan, dengan bini dia sekali, habis tenggelam, tak tinggal dan bahtera semua orang beriman. Dan engkau wahai Abdullah bin Rawahah adalah seperti Nabi Musa. Baca surah Yunus ayat 88-89, baca sendiri. Doa Nabi Musa kepada Allah juga minta kemusnahan Fir'aun. Baik, teringat Nabi Isa tu. Okey, patah balik surah Maryam. Kalau tak silap saya ayat 31, 32 begitu. Kata Nabi Isa, apabila Nabi Isa boleh bercakap waktu dia kecil, dia membela mak dia Maryam. Lalu Nabi Isa, Allah beritahu, qala inni abdullah, aku ni hamba Allah, Abdullah. Atani al-kitab, Allah bagi aku kitab. Kecil lagi habak dah nak dapat kitab. Waja'alani nabiyya, Allah jadikan aku nabi. Kecil lagi habak dah. Kecil lagi habak dah Bani Israel dengar budak ni nanti jadi nabi. Dia kata lagi, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku mubarakan, seorang yang diberkati, aynama kuntu, di mana sahaja aku berada. Wa awsani, dan Allah wasiat kepada aku, bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah telah pesan wasiat kepada aku supaya aku mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, ma dumtu hayya, selagi nyawa dikandung badan. Itu dia, kecil lagi, baby lagi, beringoi merah lagi. Waktu tu Maryam balik kampung bawa Nabi Isa, waktu tu orang kampung attack Maryam. Ketika itulah Allah izinkan Nabi Isa bercakap. Dan antara benda dia sebut ialah, Allah wasiatkan aku dengan solat. Solat, dia merah lagi. Bani Israel tengok, tetapi demikianlah mereka, 12 orang yang ikut. Sebab itu saya teringat tulisan penulis Mesir Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama yang hebat, dalam kitabnya Jadid Hayataka, perbaharuilah hidupmu, tebal itu. Dia kata apa? Tahu tak kamu? Dia nak urai satu tajuk. Kalau kita ni buat satu kebaikan, kita tak sah heran kalau orang
tak peduli kebaikan kita. Ah, begitu. Kita buat baik, kita bukan minta apa-apa pun. Tak ada. Tetapi kadang-kadang manusia dia buat tak peduli. Jangan kamu heran, kata Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Najaddid Hayataka. Kerana apa, kata dia? Kerana aku nak bagi tahu dua benda. Pertama, dalam Quran kamu sering jumpa ayat qalilam ma tashkurun. Sedikit sangat hamba aku yang bersyukur. Kata Imam Muhammad Al-Ghazali, manusia dengan Allah pun dia buat lebih kurang dengan hampa. Apa kamu nak heran? Apa kamu nak heran manusia tak peduli dengan kamu? Kamu nak peduli benda tu? Kamu nak heran? Tak. Sebab manusia dengan Allah pun Allah beritahu, sedikit sangat hamba ku yang bersyukur. Dengan Allah pun dia tak peduli. Memang kita. So, buat saja kebaikan. Jangan peduli orang. Yang kedua, alasanku ialah, tahukah kamu dalam 10 orang yang pergi jumpa Nabi Isa, yang 10 orang ni buta mata dia. Mai jumpa Nabi Isa, 10 orang. Nabi Isa pun usah, seorang-seorang celik mata. Tahukah kamu yang datang berpatah balik mengucapkan terima kasih kepada Nabi Isa, seorang sahaja? Hak 9 lagi. Allah, ni dia balik hokok. Lega boleh lihat tu, dia cantik. Kutlah nak jumpa Nabi Isa. Terima kasihlah wahai Nabi Allah, dengan izin Allah, mukjizat yang ada padamu, aku dapat melihat balik. Muhammad Al-Ghazali kata, 10 yang datang, seorang yang patah balik ucap terima kasih. Kamu nak heran manusia buat tak peduli dengan kamu? Kamu jangan heran. Kamu buat saja kebaikan, jangan peduli manusia. Dengan Allah pun mereka tak bersyukur, apatah dengan kamu. Ha, itu dia semangat untuk kita terus buat baik. Jangan peduli orang. Nak sebut Nabi Isa tu, bayang tengok 12 orang tengok bercakap sejak kecil. Bukan kecil, baby mentah merah ni. Oh, kecil 5-6 tahun tak apalah. Dalam pangkuan, dalam tangan Maryam, pangkuan dia, tahmiluh dia bawa, tahmiluh dia dukung pun 12 orang yang ikut. 12 pun, kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya, 12 ni dipanggil Hawariyun, 12 ni akhir tinggal 11. Seorang sudah kianat dapat habuan. Dia dapat projek apa tu, tebas hutan mana. dia dapat projek tu, dia khianat, kata Ibnu Katsir, tinggal 11. Yang sekok khianat ni lah yang pergi tunjuk tempat persembunyian Nabi Isa di sebuah bilik dalam rumah. SB pun pergi, polis pun pergi, Raja Herod pun pergi, ligan. Ketika itulah malaikat turun menghamparkan sayap, Nabi Isa diangkat ke langit. Itu iman kita. Jangan kata kena salib. Itu orang Kristian lantak. Itu kepercayaan dia. Kita, Nabi Isa masih hidup. Berada di langit. Kita tak tahu. Itu Allah beritahu. Iza qalallahu ya Isa, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Ada ayat tu. Sesungguhnya kami angkat engkau ke tempat yang tinggi. So, tu Nabi Isa. 12 orang tinggal 11. Seorang kianat, dan seorang yang kianat inilah yang mendapat habuan yang banyak. Dan mengikut riwayat, seorang yang kianat inilah yang Allah tukar wajah dia menjadi wajah Nabi Isa, dan itulah yang depa salib. Nah, itu iman kita. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Mereka tidak bunuh Isa, mereka tidak salib Isa, tetapi Allah menyerupakan wajah orang lain. Surah An-Nisa.
Itu iman kita. Maka Nabi Isa juga dengan masih mentah, masih bayi pun mengingatkan kita, wa awsani bis salati, Allah wasiatkan aku dengan solat. Jangan main-main dengan solat. Baik. Allah ajar kita, selagi namanya hidup mesti ada problem. Kan? Selagi nama hidup mesti Allah bagi kita ujian, masalah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala buka jalan, buka ruang untuk kita mengadu dengan dia. Allah Ta'ala aja ayat 153 Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allah bagi ruang, Allah akan uji kita. Masalah datang dalam hidup, Allah uji. Maka Allah ajar cara mana kamu nak keluar daripada masalah. Maka Allah kata minta tolong dengan aku. Cara mana? Allah kata dua. Ista'inu, minta tolong dengan aku. Pertama, bisabri, sabar dulu. Bila aku bagi ujian, sabar. Urut dada, ingat Allah. Tak ada siapa yang nak susah. Tak ada siapa yang nak hidup susah. Kita kalau boleh semua nak hidup senang. Tapi Allah uji. Cara uji macam-macam lah. Covid lah, itulah, inilah, hilang kerja lah, macam-macam. Yang kedua kata Allah, setelah bisabri wassalah, semayang. Minta dengan aku. Minta dengan aku, doa dengan aku. InsyaAllah aku tolong. Lambat laun Allah akan tolong. Ini kaedah untuk kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala atas masalah yang kita hadapi. Muslimin dan muslimat sekalian, timbul pula bagaimana bila kita solat, di sana adanya amaran daripada Allah, fawailul lil musallin alladhinahum fi salat alladhinahum an salatihim sahu. Bila kita baca ayat tu, kita jadi takut, kita jadi gerun. Apabila Allah menyebut kecelakaanlah bagi mereka yang mendirikan solat, iaitu mereka yang sahun, yang lalai di dalam solatnya. Maka tuan-tuan muslimat, mari kita hilangkan kerisauan itu dengan kita belajar sedikit bahasa Arab asas, dan kemudian saya bentangkan pada tuan-tuan tafsiran almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir. Pertama, kita kena faham harfun jar, huruf jar, fi, an, dipanggil harfun jar. Bila ada pelaku selepas dia jadi isim, isim majrur. Cuk tengok ayat tu dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, surah Al-Ma'un. Cuk tengok ayat tu. Bila Allah sebut fawailul lil musallin alladzi, kalau boleh sambung. Kalau berhenti jadi waqaf qabih. Sambung lebih elok. Waqaf tam, waqaf yang sempurna. Sambung. Sambung, lepas itu berhenti pada sahun. Jadi waqaf tam, sempurna. Kalau berhenti fawailul lil musallin, lepas itu sambung, maka berhenti pada musallin adalah waqaf qabih. Qabih makna buruk, tak elok. Waqaf yang tak elok. Baik. Fawailul lil musallin alladhina hum an. An ialah harfun jar. Allah tidak sebut fi. Di sinilah kita selamat. Kalau Allah sebut alladhina hum fi salatihim alingkub. Fi
fi pun harfun jar. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, apa maksud Allah an salatihim? Maksudnya bukan kita yang semayang tepat pada waktu masuk subuh, kita semayang lepas tu tak berapa ingat dalam solat. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, lupa itu sifat manusia. Sebab itu ada sujud sahwi. Sebab itu datang hukum sujud sahwi. Memang dituntut cari jalan khusyuk. Ini nak tanya tuan-tuan, maghrib tadi khusyuk 100% ke? Tak ada seorang boleh mengaku, termasuk saya. Sebab itu datang sujud sahwi. Dan ada imam terlupa. Rakaat akhir belasah terus rakaat kelima. Banyak jangan ikut. Dia dah batal solat, dia pergi rakaat kelima, dia berdiri tegak, habis. Kalau dia nak naik, dia turun balik, ada harapan boleh lagi. Kita pun atas nama ikut pemimpin kan. Ikut sekali rakaat kelima punya bodoh. Pasal ikut pemimpin, pemimpin imam, dia lima pun kita kena lima. Apa punya tak reti. Dia tak betul imam nak ikut. Tak boleh. Lupa-lupa sikit, lupa itu lupa ni, sujud sahwi ada. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, lupa tu sifat manusia. Yang dimaksudkan Allah, orang yang celaka dalam solat itu bukannya kita yang bersolat pada waktunya dengan kemah, dengan elok, berimam, berwirid, berdoa. Tetapi yang dimaksudkan Allah dengan celaka itu ialah mereka yang menangguh-nangguh solat dengan sengaja sehingga terlepas waktu solat. Nah, tu dia. Asar 4:35 apa semua, dia semayang tu dia buat-buat lewat-lewat sampai terlepas masuk maghrib. Tu celaka punya orang. Ataupun dia saja lewat-lewat-lewat, 2 minit lagi nak maghrib baru semayang. Tu masuk fawailul lil musallin. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, juga termasuk fawailul lil musallin ialah solatnya orang munafik. Di mana solatnya tidak mencegah perbuatan jahat dia. Solatnya berlakon. Solatnya mahu dilihat orang. Solatnya tidak mampu mengubah diri dia. Nauzubillah. Dia masuk dalam ayat itu. Adapun orang yang ikhlas bersolat tepat pada waktu, angkat takbir, teringat kunci kereta datang mana, tak tahu, rabar poket tu. Wadah. Pernah kenal lagu tu? Pernah. Setan kacau. Angkat-angkat takbir, duk teringat lampu kereta dah mati. Belum tau. Ha, dia mula. Istighfar tu guna istighfar lepas solat. Kata ulama, kenapa kita istighfar 3 kali sekurang-kurangnya lepas kita solat? Iaitu kita minta ampun pada Allah atas kelemahan kita bila perform solat itu. Kecelakaan itu, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, untuk si munafik dan untuk mereka yang saja-saja lewatkan solat. Ah, yang tu kena. Ah, tu dia duduk. Setakat kita, alhamdulillah, tak masuk dalam grup itu. Walaupun dituntut mengkhusyukkan solat, kita belajar habis. Nak buat lagu mana, hati jenis tak berapa nak lembut hati kita. Paru-paru pula hitam, penuh karbon monoksida. Buat lagu mana? Pi semayang tak tinggal. Wah, Allah nak marah kita. Allah pengasih, penyayang. Dia tahu kita dah usaha dah. Ha, tu dia Allah. Dia tahu dah, Maha mengetahui akan keadaan kita. Yang penting jangan kita abai buat lebih kurang dengan solat tersebut. Wal ayazabilah. Ini dia. Dosa kerana meninggalkan solat. Baik. Kemudian di sana kita mesti faham, bila bersolat tentulah ada hukum, dan tentulah solat apa sahaja mesti berwuduk.
Ada orang kata solat jenazah tak payah ada wuduk, pembohong. Pi mengaji dulu. Mereka berdasarkan para ulama kata tak boleh, mesti ada wuduk walau solat jenazah. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ayat 6 suratul Maidah. Ulama berdalilkan ayat ini apabila Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu nak mendirikan solat, bila kamu nak solat, maka ulama kata Allah sebut solat, tak kira lah solat apa pun solat, kecuali lah ada pandangan solat hormat waktu dalam kapal terbang, itu cerita lain. Itu tak ada wuduk, tak apa. Kita semayang duduk atas kursi tu, kita hormat waktu. Ada ulama kata tak ada wuduk pun tak apa, ada wuduk lagi elok. Kemudian sampai airport kita qada lah, mungkin keadaan tak selesa dalam kapal terbang dan sebagainya, tu cerita lain. Ni atas bumi elok ni. Maka bila kamu nak solat, idza qumtum ila solati, bila kamu nak mendirikan solat, idza qum, ada kalimah qum, qum tum, tum tu antum, kita semua, antum, awak semua, qum, diri, kamu nak dirikan solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai mirfakun, siku, basuh sampai siku, lebih sikit pun boleh, sampai siku ngam-ngam, okey, tak ada masalah, janji sampai siku, lebih okey, ngam-ngam cantik, cukup hukum. Wamsahu biru'usikum, wamsah, masah, masah makna sentuh, sapu, ha, kepala bukan basuh no, sapu, ambil air genjih, sapu, ambil air, sapu, ha, kepala sapu. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala no, bukan sapu rambut. Kalau sapu rambut, orang botak tak boleh semayang, rambut tak nak. Buat loya buruk dia. Sapu kepala, ru'u, Allah sebut dengan ru'us, ra'is, ra'is makna ketua, kepala. Ru'usakum makna kepala-kepala kamu, sapu. Dan wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah dua kakimu sehingga buku lali Ka'bain. Ha, itu yang wajib lah, hak sunat telinga hidung tu hadis lah, hak wajib Allah sebut ayat 6 suratul Maidah, termasuk dalam tu ujung nak habis ayat tu, fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhakum wa aydikum min, termasuklah di hujung ayat 6 nak habis hukum bertayammum. Kalau tak ada air, atau ada air tapi nak minum, nak makan, atau ada air tak boleh kena kulit, luka, penyakit kulit, maka hendaklah bertayamum, dan hendaklah kamu menyentuh wajahmu dan kedua tanganmu. Dengan bertayamum kaki pula, muka dengan tangan dia. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, maka solat, tak kira jenazah, tak kira apa, janji solat, mesti berwuduk. Ulama berdasarkan dalil ini. Baik. Kemudian enggan menunaikan zakat. Wallahu a'lam, kita sambung bulan hadapan dengan dosa besar yang seterusnya. Muslimin dan muslimat, pengumuman, jemaah masjid sedang berusaha membantu menyiapkan, membantu sebuah keluarga untuk menyiap pembinaan ruang dapur dan bilik air yang terbengkalai akibat kesempitan keuangan. Khabarnya di mana, tepi bilian apa, rumah buruk tu, tepi longkang apa semua tu, Allah kesian. So kita bantu untuk dia siapkan ruang dapur dan bilik air, ruang dapur dan bilik air, kita tolong
Dengan rendah hati pihak masjid mohon jasa baik muslimin dan muslimat. Sejadah akan dibentang di belakang lepas solat Isyak. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.